Bismillah sebagai semuanya, episode kali ini di seri Slot Tonton Kermut FC 24 kita akan mainkan pertandingan pembuka Premier League menghadapi Brighton Hove Albion. Tapi sebelum itu kita tetap akan aktif di bursa transfer teman-teman untuk coba, semoga dapat striker ya, untuk coba lihat kondisi transfer. Semoga ada pemain yang datang di episode ini menjelang partai pembuka dari Premier League. Dana kita sekarang ada 10 juta dan kita di sini juga sedang berusaha melepas beberapa pemain. Semoga dapat dana lebih ya teman-teman. Ada Dan Potts dan juga ada Amari Bell yang sedang negosiasi. Semoga dua pemain ini bisa kejual dan menambah dana kita di daftar transfer. Apa saya keluar tadi ya? Di daftar transfer ada beberapa nama yang saya masukkan di sini, terutama striker teman-teman, karena kita memang sedang mencari striker. Terima kasih buat teman-teman yang juga sudah berkontribusi untuk berikan nama-nama. Di sini ada Alexander Charlotte yang sedang kita review scout. Lalu ada Luis Vasquez. Rekan Bagot masih belum keluar. Lalu ada Shane Patiyama. Pemain ini sebenarnya sudah kita request, sudah kita scout dari beberapa waktu lalu, tapi belum keluar juga. Cukup lama pemain Indonesia di sini. Kita lihat saja di striker yang baru saya masukkan. Ada Fabio Silva, pemain yang bermain untuk Eintracht Frankfurt, usia masih muda, Portugal, 21 tahun. Nah, ada satu pemain yang mungkin akan saya datangkan secara gratisan, yaitu Cesar Huerta. Tapi kita akan lihat dulu hasil scoutnya seperti apa, karena market value masih lumayan, 6 juta dan usianya 22 tahun. Kalau kita datangkan gratis mungkin bisa jadi alat tukar nantinya. Ada Rasmus Højlund. Saya penasaran berapa pemain ini untuk hasil scoutnya dan berapa kira-kira kita butuh mendatangkan seorang Højlund, karena saya bersedia untuk tukar tambah satu pemain lagi yang saya scout. Masih tunggu hasilnya. Ada Benjamin Sesko. Taremi juga belum keluar, tapi di samping itu Tel juga belum keluar ya. Di samping itu teman-teman, saya masukkan beberapa pemain yang usianya sudah cukup matang dan harganya mungkin masih masuk akal. Ciro Immobile kalau tukar tambah ya. Kalau tukar tambah masih masuk akal, karena kita punya pemain yang seharga 20 juta, Alexis Vega, pemain yang kita datangkan secara gratis, market value 20 juta ya, mungkin bisa sebagai alat tukar tambah. Dan mungkin bisa datengin Ciro Immobile kalau Lazio tidak terlalu mahal-mahal untuk melepas Ciro Immobile. Kita perlu geser teman-teman, geser beberapa waktu dan kita lihat di kalender dulu ya. Di kalender posisi kita ini kita masih cukup jauh sebenarnya. Kita sekarang di awal bulan Agustus, 1 Agustus 2023. Pertandingan pembuka Premier League akan ada di tanggal 12, berarti 11 hari ke depan. Buat persiapan di bursa transfer, dan semoga dalam 11 hari ini kita bisa jual pemain dan bisa datangkan satu pemain, paling tidak striker lah. Saya butuh striker. Kalau dananya ya ada dananya, kita akan fokus nanti setelah ini untuk perkuat pertahanan, karena masih butuh satu pemain lagi di center back teman-teman. Diego Coppola, Bruno Amion, Ivan Jenner, Shane Patiyama, Job Wellington, Joel Matip, Luis Bing, Elkan Bagot sudah banyak keluar. Kita lihat dulu sementara. Elkan Bagot ratingnya di sini 61. Dia kekuatannya di string dan jumping, 20 tahun. Lalu ada Job Bellingham, tapi kayaknya ini kita pantau dulu ya. 1,2 CAM, masih sangat murah ini. Apalagi gajinya 850. World Class Prospect loh. Lalu kita lihat pemain lain, Højlund masih belum. Ada Joel Matip, yang ini kita harus pantau karena kontraknya akan habis 10 bulan. Kita nggak akan beli. Pantau aja. Siapa tahu tidak diperpanjang dan siapa tahu kita bisa dapatkan nanti secara gratis. Armando Broja juga sudah keluar di sini, showing great potential, World Class Prospect. Armando Broja harganya market value sekitar 11 juta. Dia punya kekuatan di sini di speed ya, speed dan strength 82 82, finishing 77, usia masih 21. Yang bagus untuk Broha. Kelichi Ihanicho kontrak akan berakhir 10 bulan lagi. Ini sih kalau tukar tambah kayaknya dapat Pak. Kita dapatin gratisan.
terus tuker tambah dengan Iheanacho karena kontraknya mau habis, sepertinya sih bisa dapat di sini. Pemain Indonesia lainnya yang mau kita lihat ada Shane Patiama, ratingnya 64, back kiri, usia 24, speed. Kita lihat keunggulannya di stamina, akselerasi, dan sprint speed. 24, kontrak kan berakhir 1 bulan. Nah, ini mah bisa gratisan Pak kita dapat. Kontrak akan berakhir 1 bulan, ada player chat. Dan ternyata teman-teman, tidak hanya kita yang yang ingin mendatangkan pemain berkualitas, tapi perwakilan dari pemain, kapten kita, Tom Lockyer. Hi boss, I'm not one that to complain or say I'm unhappy at the club. Jadi dia bicara ke kita bukan karena tidak bahagia bermain dengan kita, tapi dia khawatir karena bursa transfer yang tinggal 1 bulan lagi, tapi kita belum mendatangkan pemain yang dibutuhkan untuk memperkuat tim. Ya, saya rasa striker. Kita butuh striker bagus di depan, teman-teman. We're working on it. Tenang, kita sedang bekerja ke sana. Jadi sabar aja. Yang penting pemain yang ada latihan dulu. Kita akan coba datangan striker di episode kali ini. Semoga. Cesar Huerta. Waduh. Sik ditawar oleh Bayer Leverkusen 41,5. Kita menyerah, tawaran yang terlalu besar, kita nggak sanggup, teman-teman. Oke, Patrick Sik yang sedang diskot, kita cerah ya. Cesar Huerta, daripada diambil yang lain, saya mau ambil dulu pemain ini, LW, pemain penyerang. Speednya oke, 83-84. Kita lihat untuk finishing 71 masih kurang, tapi untuk kecepatan pemain ini oke lah ya. Kita akan negosiasi dulu untuk Cesar Huerta. Tawaran gaji antara 28.500 sampai 39.500. Maret Velo 6. Lumayan Pak, 6 dapat tukar tambah dengan yang lain ya. Why not? Kalau rotation mau nggak ya? Player important, kita accept permintaannya. Kontrak 5 tahun. Huerta. Oke, kita accept. Gaji 27.500, signing bonus 240. Kita counter, kita potong gajinya. Maaf Huerta, mau nggak kalau 25.500, signing bonusnya 200.000? Submit over, nah nama juga tawaran Pak. Iya, alhamdulillah. Dapat pemain gratisan dengan market value 6 juta. Lumayan Pak. Buat tukar tambah atau buat dijual? Ya modal kita di series ini adalah pemain-pemain gratisan. Ya. Harus begitu. Pemain gratisan masih muda. Kondisinya oke. Kalau nggak langsung dijual, langsung ditukar tambah. Mungkin kita mulai masukkan ke transfer list. Kalau tidak di tengah musim ya, masukinnya di bursa transfer berikutnya untuk dijual. Kalau memang tidak kepake. Tapi kalau memang dari mereka ada yang jadi tim utama, kenapa enggak Pak? Huerta, 23 tahun. Alhamdulillah LW. Kita coba lihat langsung di squad hub teman-teman. Huerta, karena kita akan latih dia jadi striker dulu. Huerta, development plan, pemain Meksiko. Kita coba ganti posisi jadi... Oh, kalau sayap cuma 8 pekan Pak, karena posisinya pemain sayap ya. Tapi kita butuh dia jadi striker CF 89 pekan. Untuk jadi striker 99 pekan, cukup panjang ini untuk Huerta ya. Pemain yang punya kecepatan, tapi memang okay. Shoot power sama finishingnya perlu ditambah ini. Huerta, alhamdulillah, satu pemain kejual teman-teman. Datang Huerta, lepas satu orang, berapa dana kita? 10 atau 11? Atau jangan tetap di 10 teman-teman? Karena datangin pemain gratisan juga perlu modal ya. Modal gaji Amari Bell 2,2 juta ke Leicester City. Kita akan ketemu lagi ntar Amari Bell, tapi dia jadi lawan kita. 2,2 juta, sekitar 1,6 mungkin kita dapat. Market value 1,4,
Best possible deal-nya 2,2. Alhamdulillah. Sip. Kita lihat di inbox. Inbox kita Bell Salt. Oke, kita dapat 1,6. Kita cek di office 12. Alhamdulillah. Kita punya dana sekarang 12 juta. Ini geser lagi, advance, geser. Matistel, Victor Boniface, Taremi, Ozan Kabak, Sesko, Oso, kita jual dulu, Pak. Oso 2,8. Lumayan ini. Dia mau tuker tambah dengan Water Goose, pemain 19 tahun. Enggak. Saya mau negosiasi. 2,8 lepas dah ya. Saya akan remove pemainnya. Propose new. Dua market value 2,5. Udah 3,185 deh. Submit. Ya siapa tahu ada yang klub mau, Pak. Yah. Dia maunya tuker, Pak. Ruben Van Bommel, no, saya reject. Percuma negosiasi, Pak. Pasti gagal. Dia maunya tuker tambah. Di reject aja dulu. Sekarang saatnya kita lihat pemain baru yang keluar hasil scoutnya. Ozan Kabak, value 7 juta. Nah, ini bisa tuker tambah nih. Stamina 67, jumping strength 84. Long pass, defensive awareness. Nah, ini bisa tuker tambah. Victor Boniface, 7,5 juta. Ini juga bisa tukar tambah, Pak. Stamina 73, jumping strength speed. Oke, kalau Ozan Kabak ada statusnya enggak? Enggak ada, Pak. Finishing 73, 22 tahun, Bayer Leverkusen. Shoot power kencang nih. Speednya oke, okay. Stamina 73. 22 tahun. Kita lihat Fabio Silva belum keluar, Vasquez juga belum keluar. Mehdi Taremi. Mehdi Taremi 22 juta market value-nya. Kontrak mau habis tahun ya. Stamina 82, speed-nya oke lah, so-so. Tapi pemain ini punya finishing yang oke, 84 finishing-nya. Fisikalnya 73. Gajinya juga tidak terlalu mahal, teman-teman. Gajinya 19 juta. Apakah tuker dengan Taremi? Berhubung kontrak juga mau habis. Sabar. Kita masih menunggu pemain lain, Pak. Tapi Kabak ini dengan harga 7 juta, rating 75, pilihan bagus. Kalau saya belum yakin, saya belum gerak. Kita advance dulu. Lihat yang lain. Saya mau lihat Haylund sudah keluar. Haylund sudah keluar. Berapa butuhnya Haylund? 21,5. Gaji 65.000, release cost 39 juta. Ini dekat-dekat loh. Market value 21,5. Stamina 74, akselerasi, speed, finishing 78. Saya sepertinya mau coba tuker tambah Rasmus Haylund. Deal 29. 29. Oke, dealnya 29 ya. Approach to buy. Saya tidak keberatan. Kita tuker tambah pemain kita dengan Rasmus Haylund. Wing dengan striker murni. Apakah mau melepas Erik ten Hag? Kita akan coba lihat player swap dengan winger. Nah, Alexis Vega rating 79. Gedean Alexis Vega loh ratingnya. Cuma ada yang request kan? Request untuk real face, Haylund real face di sini. Transfer fee. Saya mau tambahkan transfer fee 3 juta untuk Haylund. Submit over tawaran pertama. Alexis Vega. 27.300. Enggak, kita enggak punya duit segini. Dia enggak mau tuker tambah, Pak. Pemain kita paling tinggi 20 juta soalnya yang mau ditukar, Pak. Ini sih end negotiation, Pak. Mohon maaf.
mungkin belum saatnya Hoylun kita beli. Taremi usia 31 kemungkinan sih kalau tukar tambah mau ya, Medi Taremi. Hoylun gagal. Lihat rating paling tinggi Immobile, mau gak ya? 33 tahun pemain ini kita lihat dulu masih punya speed yang bagus, akselerasi 84, sprint speed 86, yang ngeri itu shoot powernya sama finishing 91. Ciro Immobile, maukah ditukar sama yang muda? Bersedia saya. Saya belum pernah pakai Ciro Immobile di career mode. Usia 33 ya, memang akan turun pak, tapi saya butuh striker. Dan kalau bisa dapat Ciro Immobile, ini akan jadi tambahan bagus buat kita. Dan kita kan melepas juga bukan ke sesama pesaing ya. Kalau tadi tukar tambah ya, kita lepas ke sama tim Premier League. Ini kita tidak lepas ke tim Premier League. Winger kita kasih Alexis Vega, over transfer fee saya coba di 4 juta submit. Ciro Immobile, oh, dia mau pemainnya tapi minta 18,2 juta. Ini sisa habis pak, pak. Propus. Kalau dapet Immobile ini upgrade bener buat kita. 13. Aduh, 13. 6,9. Sell on close 10%. Submit. Ciro Immobile. Ah, dia minta di 13. Kita tidak punya uang dengan segitu. 10 juta. Ciro Immobile 33 tahun. Oh, kalau jangka panjang dia pasti akan turun sih. Terobos terakhir ya. Terakhir pak, saya kasih 8,2. Kalau gagal ya sudah, usaha terakhir 8, okay. We will assess your offer. Akan balik lagi. Pilihan menarik Ciro Immobile. Ratingnya itu loh, ratingnya masih 85 pak. Immobile. Memphis Depay, dia minta 39,4. Patrick Schick sudah keluar ya, tapi sudah ada deal dengan Atletico Madrid. Patrick Schick gak mungkin dapat kita pak. Kita tunggu lagi beberapa hari teman-teman. Geser Taremi kan. Swap deal Ciro Immobile. Ciro Immobile 11,4 sell on close 5%. Make be more appropriate. Kita harus kurangin transfer fee-nya, pak. Coba kita lihat punya berapa kita duit. 12. Ini masalah gaji, pak. Gajinya tidak murah. Dan kita masih akan lepas siapa di sini? Immobile. Counter 11. Coba kita tuker ya, negosiasi sebentar. Negosiasi sebentar. 11 now now. Saya mulai dengan 8,5. Submit over. Ngepas pak, ngepas dengan transfer market. Tapi kita gak bisa jual. 8,5 deal. Entah ini pilihan salah atau tidak. Paling tidak kita bisa dapat Ciro Immobile.
mimpi apa saya dapat Ciro Immobile 2-3 tahun, oke lah. Kan kita nggak tahu posisinya, si Mbappe aja nggak tahu nih kalau 6 bulan nggak ditawar klub lain kita bisa negosiasi untuk gajinya aturan Bosman. Tapi kalau ternyata seperti Taremi ditawar sama yang lain, ya bubar. Berarti striker kita akan coba negosiasi Ciro Immobile, kalau berhasil striker selesai sampai ke jual pemain. Jadi fokusnya adalah negosiasi untuk jual pemain atau cari center back dengan tuker tambah, teman-teman. Negosiasi Ciro Immobile 33 tahun, 3 tahun masih oke lah ya. 3 tahun kayaknya masih di performa terbaik. Ya paling gak bantu kita 2 tahun ke depan lah, sambil kita memperbaiki keuangan Ciro Immobile. Krusial, gak mungkin mau yang lain lah. Ciro Immobile, welcome Ciro. Ini di luar dari rencana sebenarnya. Tiba-tiba kepikiran dengan pemain ini, saya pengen coba cek. Ya gara-gara Milan baru menghadapi Lazio sih. Kita counter 3 tahun. Dia 36, mungkin dia akan pensiun di sini. Tidak release clause. Okay. Gaji 64.000. Kalau dia ciptakan gol dapat bonus 2,6 juta. Kita counter. Saya mau remove bonus, oke. Okay. Edit wait. Nah, kalau remove bonus gajinya bisa, tapi kalau ada bonus enggak bisa, Pak. Aduh, Immobile. 78 ke 64 sudah penurunan sebenarnya ini gajinya. Tapi kita coba di 60.000 deh. Sapit. 660 plus 60.000. Sejauh ini sih masih oke ya. 74.000. Oke, dia tidak ada bonus. 74.000. Gaji masih oke. Masih dapat kuning ya. Coba di 68.000, Pak. 68.000, sapit kuningnya masih kuning di bawah. Oke, 68.000, 660. Oke, okay, alhamdulillah. Ciro Immobile. Ciro Immobile, welcome to the Town Town. The Town Town dapat Ciro Immobile. Tinggal kita ngumpulin duit, jual pemain, siapkan dana untuk Mbappe. Kalau seandainya punya peluang. Siapkan dana untuk Mbappe. Semoga pemain lain kejual. Welcome, welcome Ciro Immobile. Welcome to the club. Immobile, kenapa halaman di terus ya? Yes. Ciro, welcome Ciro Immobile. Ya, di luar prediksi, Pak. Di luar rencana, kita lihat nilainya berapa. Ah, dong. Good. Ah, kita dapat Ciro Immobile. Excellent deal. Terima kasih, Alexis Vega. Kita bisa dapat Ciro Immobile rating 86. Ini rating tertinggi. Pastinya Immobile. Kita lihat center back. Center back kita punya berapa di sini? Pots mau dijual ya. Anderson, Jallo, Diomande, Lockyer, Huerta. Iya, kita kurang justru satu center back, Pak. Cuma tersedia cadangan Anderson karena Pot dan Oso mau saya lepas. Ada dua. Mengi, kita kurang satu center back. Tengah masih ada Buckley. Depan juga, Pak. Kita harus cari pemain muda. Tandemnya Immobile. Semoga Oso kejual kali ini. Karena kita butuh jual dia dulu. Ya turun lagi 2,7, Pak. 2,6 tawaran. Negosiasi dulu dah. Udah, lumayan kalau kejual ini, Pak. Ya udah, karena nggak kejual-jual, Pak. Saya tawar di 2,9 langsung sapit over aja 2,9.
ya turun-turun 2,8 ya pak. Cuman 2750 counter propose pak 2850 pak. Sapit, jangan gagal deh kali ini. Keman, keman, yaudah 28 accept ya. Segitu harganya, tinggal tunggu penjualan Oso selesai. Semoga tidak gagal. Kita lihat episode berikutnya berapa dana kita, dan kita coba tuker tambah. Kayaknya defensif pak ya, belakang, saya butuh belakang satu lagi. Harus nunggu Oso keluar dulu hasilnya. Oke, Las Palmas ya, biar dia bersaing pak, biar dia bersaing ya. Ya siapa tahu Oso dia mau beli di 2,9 propose transfer fee. Eh sorry pak, 2,9. Biarkan bertarung 2,9. 2,7 counter propose. Saya tidak mau harga kurang dari 2,8 karena tadi sudah agree 2,8. Counter enggak, rugi saya pak. Yang satu 2,8, kalau dapatnya 2,7 kurang dong saya 100 ribu kan. Bagi tim ini 100 ribu itu terserah. Tadi 2,8 udah deal soalnya, 2,8. Saya tidak mau ngurangin harga sedikit pun dari saya 2,8. Kita coba mainkan pertandingan pertama menghadapi Brighton Hove Albion. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba mainkan pertandingan pembuka dari Premier League, dan ini adalah debut langsung dari Ciro Immobile. Semoga dengan datangnya Ciro Immobile bisa mengangkat moral para pemain kita yang mayoritas dihuni oleh pemain-pemain muda. Kita punya dua pemain senior ya, satu goalkeeper, satu striker. Dan PR-nya adalah kita harus cari support untuk Ciro Immobile. Usia 33 tahun, transfer 8,5. Tukar tambah soalnya pak. Total dengan pemain kita 20 juta ya, 28 juta lah total. Tapi juga 20 jutanya tuh pemain gratisan sebenarnya pak. Joe Pedro, Lalana, Diomande, Gallardo. Tackle dari Feldman bersih. Ciro Immobile, ini dia sentuhan dari pemain asal Italia, Ciro Immobile. Locker langsung ditutup, saya mau passing ke sayap padahal Diomande. Diego Jallo. Sanchez. Oke, Sanchez lagi. Sabar. Kosong pak sayap. Iya. Gallardo di cut oleh Igor. Mana nih Ciro Immobile? Di inside forward core, tinggi banget tapi ini pak. Nah, Chavez, Sondolan, Diomande, Osman Diomande. Ojan Kabak alternatifnya bagus di belakang, tapi kita memang harus cari duit dulu pak, antara beli atau memang ngumpulin duit. Sip, oke. Gallardo. Karena gajinya Mbappe pasti mahal banget, pak. Gilmore. Masih. Feldman. Lalana. Joe Pedro. Bertahan. Estupinan. Hati-hati dengan Joe Pedro dan Mitoma. Osman hampir direbut pak Immobile. Sanchez sayap lagi. Immobile dipotong oleh Dung langsung ya. Begitu kelihatan Immobile pak kurang support untuk dukung serangan. Joe Pedro bagus. Tecat itu. Ciro Immobile.
Bola keluar, lempar dalam. Gallardo. Sayap lagi. Gallardo, Immobile. Ciro Immobile. Masih Immobile. Oke, good. Chavez. Ya. Alhamdulillah. Ya, Immobile meskipun bukan tidak cetak gol ya, tapi berperan terhadap golnya Tessa Tito atau Jesus Corona. Nomor 10, back sayap. Ini kayak normal gitu bro, benerin pak. Masa back sayap nomor 10 pak? Iya, lihat Tessa Tito Jesus Corona. Atau semainin 4-3-3 ya? Berarti Tessa Tito akan, atau Corona akan maju lagi pak. One gun, one match. Alhamdulillah. 0-1 masih panjang, baru menit 39. Lalana. Sabar, Bill Gilmore, Billy Gilmore. Moder. Good, bagus. Chavez. Iya, berlari pemain muda kita. Iya, aduh gak dapet pak, tidak dapat. Moder. Ada Lalana. March. Iya, Feldman. Moder. Joe Pedro. Ini Pedro demi Toma memang. Dua-duanya bahaya. Alhamdulillah. Sementara di babak pertama kita unggul tipis di kandang Brighton Half Albion. Sorry pak, maaf. Saya mau ganti pemain. Kita akan coba. Nah, kurang nih. Saya mau coba Huerta masuk di posisi Immobile. Barkley akan masuk menggantikan Sanchez. Lokonga masuk menggantikan Nakamba. Gils boleh ntar masuk ya, menggantikan Gallardo atau Corona nih Gils. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti ketika sudah langsung pak. Saya kira bola butuh berhenti dulu. Ternyata sudah masuk Huerta. Immobile. Gallardo. Diego Jallo. Yamankan aja Osman Diomande. Sabar, saya mau umpan ke sayap. Nah ini kosong nih. Lockyer. Sip. Tessa Tito. Tenang, sabar. Lockyer. Sayap lagi. Gallardo. Boom. Hampir saja Immobile cetak gol perdana di partai debutnya. Lalana hampir itu nyaris. Kan enak pak kalau ada umpannya, ada yang support. Sebagus apapun kalau gak ada yang support sama aja bohong pak. Gilmore. Joe Pedro. Mitoma. Koro Mitoma. Iya bagus. Tessa Tito. Kerana. Iya. Chavez. Kan diunyi oleh beberapa main Latin ya. Huerta. Come on. Good. Nah ini dia, apakah akan ada di gol Ciro Immobile. Ciro Immobile. Umpan Ciro Immobile. Ross Barkley. Assist Ciro Immobile. Alhamdulillah 2-0. Tengah aman. Depan. Aduh, depan. Duit terbatas soalnya. Dan kita juga harus Menabung untuk proyek Mbappe di tengah musim pak. Kita lihat aja nanti gimana potensinya. Ross Barkley. Alhamdulillah. 2-0 di kandang Brighton Hove Albion. Lalana. Moder. Sabar, sudah unggul 2-0. Ross Barkley. Sabar. Ya, gak usah dikejar pak. Kosong ntar tengah kita. Gak apa-apa, kita bertahan baik aja. Moder. Masih Moder. Lalana.
Mereka tetap mencari ruang. Kuro Mitoma, Joe Pedro, memang dua pemain ini. Tuh kan Joe Pedro. Dia mainnya digantikan Anderson. Memang. Oh, saya coba masukin ini deh. Satu lagi, Pak. Tim manajemen kita agak bertahan Corona Girls. Terus Corona mencetak gol pertama. Bismillah, Huerta, Immobile. Saves. Sah. Sip. Oke, Saves, masih Saves. Iya, Immobile. Ross Barkley, Barkley lagi. Sembilan menit, Adam Lallana ditarik, digantikan oleh John Mangkoya. 2-1, kita masih unggul. Feldman, March, Joe Pedro, no, Lockyer, Giles, Sambil Okonga, ya, Chavez, sip, counter, Giles, darah muda, iya, tarik Pak. Immobile, santuy pak Immobile, masih Immobile, dua pemain, counter, Gallardo ngapain kesono, Sambil Okonga, umpak passing, Sambil Okonga, Barkley lagi, wih, 3-1, Ross Barkley, brace. Wah, ini bisa berubah posisi nih, Barkley bisa jadi pemain utama ini, Ross Barkley. 3-1. Ya, dengan masuknya Barkley terlihat lebih baik kita, Pak. Tidak, untung tidak saya jual Barkley. Tadinya saya mau masukin daftar jual, tapi penampilan yang apik di pertandingan persahabatan tidak salah saya pertahankan. 2 gol dari Ross Barkley. Alhamdulillah. 1-3. Kemenangan yang meyakinkan di partai pembuka. Meskipun tadi belum cetak gol, tapi hampir ya. Hampir, kita lihat poin pemain kita. Katanya. Ross Barkley, 4 percobaan, 2 gol. Harinya Ross Barkley. Kita dengerin dulu ya, karena ini partai pembuka, Pak. Kita lihat interviewnya. Your first victory as Luton Town manager is landmark for you, of course. But now happy are you with... belum baca semua, Pak. Delight with a first win. Yeah, we'll keep trying to improve. Kita akan coba meningkatkan permainan kita pelan-pelan, apalagi dengan datangnya Immobile. Nah, Immobile kan. We know great things expect from Immobile as a Luton player. You gave him his debut today. Please with that debut, ya. Ya, karena itu kita sign Immobile. Kita butuh dia di depan. Tinggal cari gimana support Immobile biar jadi goal getter kita ya. Tahe Chong. Ya, belum. Masih panjang pertandingan, Pak. Baru pertandingan pertama. Tenang aja. Kita memang belum mainkan, tapi akan ada waktunya untuk Tahe Chong nanti untuk mainkan bersama kita. Alhamdulillah, debut Pak. Newcastle, David Aston Villa. Kita lihat World News, apakah ada jadi berita Immobile? Breaking news. Luton Town celebrate manager debut sukses. Ya, kagak ada informasinya, Pak. Transfer news mungkin di sini ya. Kita lihat informasi. Chelsea accept Armando Broha ke Bournemouth 14,5 juta. Gak ada infonya ternyata, Pak. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Ciro Immobile. Kita lihat player chat. I just want to say I'm ready to do whatever necessary to make us successful, ya. Yeah. I'm happy play as right wing back. If that's plan the part of your role, yeah. Memang rencananya begitu, Pak. Mau gimana lagi? You'll do it for me. Alhamdulillah. Nah, kita bisa ke squad nih, teman-teman. Kita akan berubah posisi. Barkley akan menggantikan Sanchez. Apakah ada pemain yang kontraknya mau habis? Barkley, jangan sampai lewat, Pak. Barkley tinggal 10. Kita coba kontrak negosiasi, tapi saya delegasikan aja ya. Delegasikan kontrak. Oke, gaji 48.000, perpanjang 2 tahun. Aman. Aman. Teman-teman, dengan perpanjangan kontrak Barkley, dana kita tinggal tersisa 900.000. Ya, perpanjangan kontrak juga ada biayanya, Pak. Kita butuh jual. Alhamdulillah kejual. Alhamdulillah. Dengan dana terbatas kayaknya bisa jadi saya nggak belanja, Pak. Mungkin jual lagi, Pak. Ya, karena kita harus saving dana. Harus siapkan dana, teman-teman. Klub Brook 2,8. Kita dapat berapa dari penjualan Gabriel Osso? Oke, alhamdulillah. Best possible dealnya memang 2,8. Kita dapat, alhamdulillah, 4 juta. 4 juta rasanya nggak cukup sih. Kurang. Kecuali kita jual yang lain, Pak. Transfer hub kita lihat lagi. Tinggal Krul. Krul. Banyak juga pemain yang kita negosiasikan. Ya, kita memang harus lepas sepertinya, teman-teman. Saya akan pikirkan satu nama yang mungkin saya akan lepas di bursa transfer. Oke, sambil berpikir siapa yang akan saya lepas, teman-teman, saya sudahi dulu episode kali ini. Semoga teman-teman terhibur. Dan insya Allah kita ketemu lagi dengan video-video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.